warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ihwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'i awliya illahi ta'ala mimma syarikal ardi wa maghribiha bariya bahriya khususan khasaila Syekh Izzuddin ibn Abdissalam wa ila man sa'a fi tabi'i hadzal kitab al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'a bi 'ulumihi fit tawrayni amin. Faslun fir ridha bir rububiyyati wa dini wal irsali. Nggih niku leres. Pasal menjelaskan mengenai ridho dengan ketuhanan, ridho dengan Islam, ridho dengan kena kerasulan. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zako ngrasakaken tokmal imani ing nikmate iman man sapa wong radhiya kang ridho sapa man billahi ing Allah robban sebagai pangeran wabil islami lan kelawan Islam dinan sebagai agama wabi Muhammadin lan kelawan Nabi Muhammad rasulan sebagai utusan. Nabi bersabda bahwa orang bisa menikmati atau merasakan nikmatnya iman itu orang yang benar-benar ridho menerima Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Sebagaimana biasa diucapkan oleh anak-anak murid kita dulu ketika sekolah di MI itu, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ridho itu artinya menerima. Menerima konsekuensinya adalah kepatuhan. Ada konsekuensi yang mesti diterima oleh kita sebagai orang yang ridho Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai seorang rasul. Kalau itu yang kemudian ada dalam diri kita, berarti seseorang itu telah merasakan nikmatnya iman. Yasrofu mulio apa ridho urido bisa rofil mardobi kelawan apa kang ten ridoni. Farido mongkau tahir ridho biru bupiyatilai kelawan kepengerannya Allah Taala mulur Allah iku abdulul wa utomo minar ridho sangkeng ridho biri salati kelawan kautusannya Nabi Muhammad wal islamilan Islam. Liannahuma kronos tune ridho pirisalah lan Islam itu hadisani barang anyar. Sumar ridho mongkonuli ridho bihima kelawan Islam lan risalah bata ridho pirububiyah sa'usir ridhone kelawan kepengerane Allah. Sumar tahtalifu mongkonuli bedo opo rutabur ridho derajat tingkatan ridho bihtilafil maradobih kelawan ke perbedaannya apa yang diridhoi. Jadi urutan kita menerima itu diurutkan seperti itu. Pertama ridho Allah sebagai Tuhan kita, lalu Islam sebagai agama kita, Nabi Muhammad sebagai Rasul kita, lalu urutannya terus sampai ridho terhadap misalnya rukun iman dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ridho bisai ridho bima yatawallatu dalam kaidah fikih begitu. Rela menerima sesuatu harus rela menerima apa yang menjadi, apa yang muncul dari sesuatu itu. Rela Allah sebagai Tuhan berarti kita harus rela menerima segala perintah dan larangannya.
rela Nabi Muhammad sebagai Nabi Rasulullah berarti rela menerima, meyakini apa yang dibawa Nabi Muhammad itu benar, dan seterusnya dan seterusnya. Faslun firidho anillahi ta'ala. Pasal menerangkan tentang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ridho itu dalam komus itu maknanya bisa menerima, rela, setuju, senang, suka, puas, itu dalam kaitan cakupan makna maksud ridho dalam komus gitu ya. Sehingga banyak bahasa yang kemudian menggunakan ridho, ridho, ridho itu nanti kita lihat siakul kalamnya. Qala dawuh sapa Allah taala mahluur Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Firman Allah radhiya ridho sapa Allah Gusti Allah anhum saking wong akeh wa radu lan padha ridho kabeh sapa wong akeh anhum saking Allah. Ayat radhiyallahu anhum wa radu'an itu dimuat di Al-Maidah ayat 119, di At-Taubah 100, di Mujadalah atau Mujadilah 22, dan Al-Bayyinah 8. Dimuat di 4 tempat dengan redaksi yang sama. Radhiyallahu anhum wa radhu'an. Allah ridho pada mereka, mereka pun ridho pada Allah. Dalam surat Al-Ma'idah kisahnya adalah Ahlu Tauhid. Kisahnya Nabi Isa ditanya, apa benar kamu Isa menyuruh umatmu untuk menyembah kamu? Dijawab oleh Nabi Isa, oh tentu tidak. Maka orang-orang yang tetap menyembah Allah tidak mengikut menyembah Nabi Isa seperti yang sekarang menjadi ajaran agama non-muslim itu, itu berarti Ahlu Tauhid, konsis dengan ajaran Nabi Isa bahwa Allah Maha Esa, tidak mengajarkan tentang Tuhan Bapa, tidak mengajarkan Tuhan Ibu, tidak mengajarkan Tuhan Anak. Itu pengikut Nabi Isa. Mereka diridhoi Allah dan mereka ridho akan Allah. Itu yang pertama di surat Al-Maidah. Di surat At-Taubat radhiyallahu anhu mereka diridhoi Allah itu adalah orang-orang yang lebih dulu masuk Islam, as-sabiqunal awwalun gitu. As-sabiqunal awwalun. Kalau di Mujadalah itu adalah orang-orang yang imannya sangat kuat di masa-masa Rasulullah, pengikut Rasulullah. Ada di Mujadalah itu ada cerita pada waktu perang Badar ada namanya sahabat Abu Ubaidah. Dia punya bapak yang masih kafir. Kebetulan bapaknya itu menjadi lawan. Jadi pasukan kafir Quraisy Mekah melawan berhadapan dengan orang Islam bersama Nabi Muhammad. Lah, Abu Ubaidah ini diolok-olok sama bapaknya. Artinya ditantang. Dalam peperangan itu satu lawan satu. Sebenarnya Abu Ubaidah ini enggan, mosok harus melawan bapaknya sendiri meskipun dia kafir. Sebenarnya sudah lari, menghindar lah. Kalau ditantang menghindar, dikejar lagi, ayo kita duel. Dia lari lagi karena dia bapaknya kan itu. Tapi lama-lama karena demi Islam, bapaknya yang kafir tadi memprovokasi terus, akhirnya dilayani oleh anaknya tadi, Abu Ubaidah. Lalu Abu Ubaidah berduel dengan bapaknya, menang, bapaknya mati. Tapi kafir ya bapaknya tadi, memang lawan betul. Maka kemudian Allah menurunkan ayat radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi tidak pandang bulu ini bapaknya, kalau dia memang kemudian memprovokasi untuk menyerang dan merendahkan Islam, ya dia lawan. Orang-orang ini seperti ini yang akan mendapatkan keridhaan Allah dengan kalimat radhiyallahu anhum wa radhu'an.
Maka dari kalimat radhiyallahu anhu wa radhu'an itu kan dalam kitab-kitab fikih kita ditulis seseorang belakangnya radhiyallahu anhum, radhiyallahu an. Itu maksudnya adalah orang-orang istimewa. Tapi kadang-kadang ada yang fanatik ya, pokoknya junjungannya mesti pakai radhiyallahu an, radhiyallahu an. Nah ini sebenarnya kalau adab Al-Quran, lekatan radhiyallahu an itu hanya untuk orang-orang yang seperti tadi itu, ahli tauhid, as-sabiqunal awwalun, atau orang seperti Abu Ubaidah yang demi Islam dia harus berhadapan dengan keluarganya gitu. Atau dalam surat Al-Bayyinah itu khairul bariyah, innalladzina amanu wa amilis salihat ulaikahum khairul bariyah, jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada ulaikahum khairul bariyah radhiyallahu anhum wa radhu'an. Ya orang-orang seperti itu dalam Al-Bayyinah kan orang-orang yang bertahan untuk tetap mengikuti agama tauhid seperti itu. Faya juzu mongko wenang apa ayakunu yen to ana sapa wong akeh mau iku radhu ridho sapa wong akeh fi dunya ing dalam dunya bi qadhi kelawan qadhi Allah, ketentuan Allah. Dia menerima keputusan, ketentuan, takdir Allah. Itu juga namanya ridho. Wa fil akhirah ning akhirat dijazai kelawan piwalese Allah. Balasan oleh Allah, balasan yang ditetapkan Allah di akhirat nanti, dia juga ridho, menerima. Wa yajuzulan boleh juga ayakuna yanto ana apa ridhohum ridhone wong akeh mau iku muhtasson bil akhirah. Ridhone besok di akhirat. Bisa seperti itu. Jadi ketika di dunia orang-orang itu ridho dengan keputusan takdir ketentuan Allah. Orang ridho itu kan ya puas gitu, setuju, rela, menerima. Kalau ngerundel atau murka itu tanda tidak ridho. Maka pasal berikutnya ini menjelaskan faslun fir ridho bikismillahi. Fasal menerangkan mengenai ridho, menerima dengan pembagian Allah. Allah telah membagi-bagi, memberi-memberi kepada kita semua dan kita rela, ridho, menerima. Qala dawu sapa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mahulur Allah. Fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Fakhudh mongko ngalapo sira. Ambillah ma ing perkara, ma ing nikmat, ma ing pemberian, ataituka kang wis maringi ingsun ka ing sira Muhammad, wa kun lan ana sira iku minasyakirin saking pira-pira wong kang bersyukur. Al-A'raf 144. Allah dalam firman-Nya menyuruh kita menerima apa yang Allah berikan pada kita dan kita mesti harus bersyukur, berterima kasih, matur suwun. Tidak boleh ada dalam hati ngerundel, saya kok ditakdirkan jadi seperti ini, betapa sedihnya saya, lalu tidak boleh, harus apa yang digariskan Allah, apa yang diberikan Allah kita terima, memang itulah bagianmu, tidak ada lain kecuali harus bersyukur dan berterima kasih. Itu maksud ayat Al-A'raf 144. Walau annahum radu ma atahumullah wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayutinallahu min fadlihi wa rasuluh. At-Taubah ayat 59. Walau annahum lamun setuhune wong akeh mau ku radu, teman-teman ridho, ma ing perkara atahum kang wis nekakaken maringi suhum ing wong akeh mau sapa Allah Gusti Allah wa rasulan utusane Allah, wa qalu lan padha ngucap sapa wong akeh hasbunallah, cukup bagi kita Allah, Allah yang akan menyukupi kita semua, sayutina bakal maringi naing kita sapa Allah Gusti Allah min fadli saking fadilai Allah wa rasululan utusannya Allah.
At-Taubah 59. Wala dalam surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Wala saufa yu'tika lan yektine bakal maringi ka ing sira sapa rabbuka pangeran sira fatardo mongko ridho sapa sira. Ad-Duha ayat gangsal, ayat 5. Man radhiya bikismillahi syakara. Man utawi sapa wae wong radhiya kang ridho nrimo bikismillahi kelawan pembagiane Allah, syakara mesti syukur. Tanda pertama hamba Allah yang ridho itu adalah syukur, berterima kasih. Syukur itu artinya menerima, syukur itu artinya setelah diberi, kalau kebiasaan mengucapkan terima kasih, tapi syukur yang dimaksud di sini adalah ditindaklanjuti dengan pemanfaatan, pentasarupan apa yang diberikan itu untuk hal-hal sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan seharusnya. Misalnya kita diberi ilmu pengetahuan, kita terima kasih, alhamdulillah saya jadi tahu. Tapi harus ilmu pengetahuan itu ditularkan, diulangkan lagi kepada orang lain. Sama dengan kita diberi rezeki tanggal 6 wayahe BSI, kita bersyukur, alhamdulillah nyatanya masih lancar. Nah, setelah kita keluar ambil, ajaklah temannya untuk misalnya, itu namanya bersyukur. Kalau hanya ucapan terima kasih bersyukur berhenti di situ aja, ucapan belum disebut bersyukur secara benar gitu. Jadi itu bersyukur. Barang siapa yang disebut ridho dengan apa yang diberikan Allah itu mesti bersyukur dulu. Bersyukur dalam bentuk itu tadi. Fastau jabal mazid. Kalau begitu maka akan berhak menerima tambahan. La in syakartum la azidan nakum. Buktikan saja. Kalau jenengan sering-sering bersyukur ketika menerima rezeki dan memberikan rezeki itu juga kepada teman kita meskipun tidak semua, ya sesuai adat sajalah. Itu tidak akan pernah kurang itu. Nanti ya, delala akan dapat lagi dari tempat yang lain. Kan ya toh? Tahu-tahu dipanggil ke Kang Rosik, "Pak, saya mau ketemu. Ada apa toh?" Ini, nah, kan itu kan ketemu sama Pak Yati dulu misalnya kan itu. Lalu gitu. Kang Rosik kan biasa muter bawa stop map itu. Itu enggak dikira-kira kita, sudah lupa, enggak mikirkan sebenarnya. Kok didatangi, katanya mau ketemu, ternyata rezeki tambahan. Nah itu, karena kita ketika menerima, kita juga bersyukur dalam bentuk memberikan kepada yang lain. Itu. Jadi, man radhiya bikismillah syakara, fastau jabal mazid. Sebaliknya, waman lan wong tasakhoto kang kecewa utawa marah-marah enggak terima bidzalika kelawan pemberiane Allah, ya istaujaba mongko berhak asuhto ing bendune Gusti Allah. Kalau diberikan rezeki oleh Allah merasa kurang, diberikan kebaikan oleh Allah justru dianggap sebagai sebuah yang memberatkan, ya akan menerima kemarahan Allah. Fa innallaha astuni Gusti Allah taala murur Allah iku yu amilu memperlakukan sapa Allah al abida ing para kawula bima kelawan perkara yu amilu nau kang memperlakukan sapa hamba-hamba Allah ing Allah bi kelawan ma Allah itu akan memperlakukan hamba-hamba Allah seperti apa yang dilakukan hamba pada Allah. Kalau diberi terima kasih lalu bersedekah sedikit dari bagian pemberian itu namanya syukur. Dia berhak untuk menerima tambahan yang oleh Allah sudah dijanjikan, la in syakartum la azidannakum. Tapi kalau kemudian diberi rezeki lalu kecewa terus cara Jawa iki muni-muni misuh-misuh misalnya. Nah, itu akan menerima azab Allah, akan menerima murka Allah dalam banyak bentuk gitu. Dalam banyak bentuk. Jadi kalau tambah sengsara. Wayas sahito yashotu, wayas hotulan
murka sapa Allah alaman ing atase wong sakhitokang marah utawa gak trimo sapa man bikodoi kelawan ketentuane Allah. Ya memang seseorang itu kadang kan ditakdirkan menjadi guru saja, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi karyawan, ada yang menjadi pegawai serabutan. Itu ketentuan Allah, sudah memang kamu ditentukan oleh Allah jadi seperti itu, terimalah. Lah kalau enggak terima dengan ketentuan itu terus ngrudur nelongso ngelok-ngelok nih dan berbuat yang bertentangan dengan apa yang ditentukan Allah, itu Allah akan menurunkan rasa murkanya. Wa yashatu ala man sakhita biqada'i wa yastahzilan, isin bahasanya pakai bahasa malu gitu ya, miman saking wa yastahzikan isin sapa man minhu sange Allah. Sebaliknya orang yang apa namanya merasa malu atas segala hal kekurangan dan seterusnya kepada Allah, itu Allah juga malu, dalam arti kiasan wa yastahzi miman yastahzi minhu. Jadi Allah memperlakukan seperti itu. Kalau orang itu punya rasa malu yang besar ya, maka Allah juga akan senantiasa malu dengan orang itu. Artinya apa? Semua doa-doanya akan selalu dikabulkan. Wa yuridulan, berpaling sapa Allah aman saking wong a'rada kang berpaling sapa man anu saking Allah. Ya begitu juga kalau orang itu selalu berpaling, gak pernah ingat pada Allah, ya Allah akan berpaling dari mereka, dari dia. Wa yuwilan, menyambut sapa Allah man ing wong awa kang mendekat sapa man ilahi maring Allah. Allah juga akan menyambut welcome ya kepada siapapun yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Wa yuqbilulan, madhep sapa Allah alaman ing asate wong akbala kang madhep sapa man ing Allah. Demikian pula pada orang yang selalu menghadap, selalu berdoa, Allah akan mengabulkannya. Wa yuharwilu, lan berlari sapa Allah ilaman maring wong masakang menuju mlaku sapa man ilahi maring Allah. Orang yang senantiasa bahasanya kiasan, berlari menuju ke Allah, maka Allah akan menyambutnya dengan sambutan yang gembira. Ini orang yang ridho bikismillah, nerimo pandumane Allah. Memang bagianmu sakmono gitu, ora usah ngeresulo gitu ya. Itulah bagianmu, syukuri, jalankan syukur sesuai dengan syariat, Allah akan menambah kita. Faslun fi tarkil ikhtiar inda qada'il jabbar, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotol mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu 'ala asyrofil mursalin wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi ma syi'a. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin shallallahu tuki nabiyya min jamil ahwali wal afat wa da'atil nabiyya jamil hajat wa tutahiru nabiyya jamil syahat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubaliku nabiyya syahat wa yad min jamil khairati wal khayati wa abdal mamad. Rabbana adina fi dunya khasanah wa fil akhirati khasanah wa qina adhaban nar. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shalli 'ala Muhammad.